I got some cash in my pocket, okay, let's spend it. I'm an addict for kicks, yeah, I gotta wear it. Sit up in street clothes, man, let's roll. Cruising on the street, chilling 2 days ago. Whether it's game, dance, run, rapping, or balling. Welcome back keep it to JST Retail Tour. Alright guys, hari ini kita bakal datang ke sebuah retail store dan kita bakal belanja di sana. Kita sekarang ada di Grand Indonesia Shopping Town, di mana kita bakal datang ke sebuah toko yang emang bisa dibilang sneakersnya tuh kita pakai sehari-hari. Yeah, pretty much yo. Kalau misalnya kita ngikutin hype-nya, kayaknya kantong kita nggak cukup gitu bos. Nah, tapi ternyata banyak banget sneakers-sneakers yang emang ada di tokonya dan emang bersahabat banget di kantong kita ya. Betul, makanya sekarang kita bakal datengin retail store-nya. Abis itu kita juga bakal mengikuti protokol kesehatan yang ada ya, men. Benar, karena yang pasti kalau misalnya kita di Grand Indonesia Shopping Town, sebelum kita masuk aja kita udah ditembak nih. Pip. Yoi. Udah gitu juga pakai hand sanitizer. Pastinya. Dicek suhunya, pakai masker, pakai facial. Pokoknya sesuai dengan protokol kesehatan. Betul. Dari pemerintah Republik Indonesia. Ya udah, kalau gitu kita langsung aja datang ke retail store kita untuk hari ini. Yoi. Kita langsung mau ke Vans. Go. Mau lewat, silakan. Ini baru pemanasan. Need no gun to shoot you down. Liriku jadikan senapan. Yo bang bang, ku mulai tembakan. Dobrak semua batasan. Lalu kau mundur perlahan. Waktu aku tanpa kecepatan. Sudah sana bilang yang lain, aku tidak main. Oke, biar kayak youtuber-youtuber. Ayo ikutin kita yuk. Let's go. Wih, anjing. Keren, tahi lalat nih. Ini nih, yang kalau di sosial media biasanya ada meme-memenya. Jangan diganti, Kak. Nanti keke-keke. Tapi ini juga kocak nih, men. Kalau misalnya kita lihat tuh, tag-nya ada di luar, coba lihat. Nah. Ini barang reject. Kagak, ini desainnya. Masa jual di toko begini? Coba nih, tanya nih masnya. Tanya ya. Tanya sama abangnya deh. Halo. Halo Mas, namanya siapa Mas? Rizky. Cek kamera dong biar. Nama IG-nya. Eh brother, gue pengen nanya dong, ini kenapa tag-nya ada di luar ya? Beberapa sedikit ya. Jadi itu namanya Sketpie DIY. DIY. Ya. Jadi pertama dia itu bisa digunakan sama sesuka penggunanya. Oke. Ya, pertama bisa bisa masnya plain atau bisa masnya gunting sesuai sama dengan garisnya ini. Oh. Beneran bisa digunting jadiin, banget ya, gitu. Bisa dijadiin skate low, bisa dijadiin skate mid atau bisa dijadiin off school. Sudah, ini guntingnya gini gitu. Iya. Kalau kayak gini kan high ini berarti. Ya, kalau dipotong satu jadi mid. Mid. Kalau dipotong jadi low. Ya. Oh, gitu. Bonnya. Tapi kalau gua enggak mau motong gimana? Ya enggak apa-apa jadi. Ada masalah tapi enggak ada kan. Jangan nyari ribut. Tidak bisa baku hantam di sini. Kita mau beli di sini. Tapi ini berarti salah satu yang terbaru juga enggak sih? Iya, termasuk koleksi terbarunya kan. Oke. Nice. Nih udah seru nih ngelihat yang depan aja udah kayak gini nih. Gimana kalau kita ke dalam, men? Ayo deh, lanjut. Di belakang ada apa nih? Lanjut nih. Pro skate. Maaf. Beli lo. Bentar ini beda nih. Pro Classics. Pro Classic Vans Duracap. Ultra Kush. Ultra Kush. HD. High definition. Ini gambarnya enggak pecah nih, Bang. Gua enggak tahu ya itu HD-nya untuk apa ya. Tapi pasti Ultra Kush tuh kalau enggak salah yang enak gitu ya, lebih empuk gitu. Gitu emang. Boong lu. Bukannya kita kemarin waktu itu udah ngobrol-ngobrol ya. Nih, tentang... gua punya sulap. Oke. Gua punya sulap ya. Okay. Siap ya. 1 2 set bisa lepas. Kalau ini pop kush nih. Pop kush. Nggak tahu dia, lu jangan tanya gue apa bedanya. Tapi ini kayaknya bukan kolaborasi ya, kalau misalnya kita lihat ini cuma gambar biasa aja ya, cuma serigala biasa gitu ya. Benar. Ini yang ini. Nah, kalau kita lihat di sini kan juga ada pro skate nih, berarti untuk kita surfing. Hah? Gimana? Skate pak, bukan surfing pak. Enggak, itu kan niatnya bercanda. Jadi maksudnya abis itu lu iniin gue lagi. Bukan, gitu harusnya. Bukan! Ini nggak ada yang biasa suka, ada yang shoot. Nggak ada garisnya, Bang. Iya, garis gitu ya, shoot gitu. Itu kayaknya yang lain, Bang. Oh, itu beda ya? Tapi ini juga kalau misalnya dilihat tuh ya, tulisannya pro. Oke. Jadi udah bukan amatur lagi, profesional bos. Jadi lu kalau main skate jago. Gue nggak tahu ya, tapi kalau yang checker kayak gini tuh kayaknya fans banget ya. Iya, ikonik banget. Iya kan, karena pertama kali gue ngeliat yang kotak-kotak cuma di fans. Ah.
Oke, ini beberapa pro skate ya. Ini kita lihat di sini dengan berbagai macam colorway-nya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Tentunya sesuai dengan outfit lo hari ini tuh apa gitu. Yes. Cocoknya pakai abu-abu, hijau, putih, bebas ya, benar. Benar, benar. Tapi ya, kalau yang tadi dari sana, gua udah ngelihat dari jauh banget. Das. Keren. Nih. Aduh, dari tadi gitu ya. Cocok, gue si cocok nih warna keren. Ini nih. Lo kan hitam putih oh, iya, terus bener. Gitu. Tapi bener sih, karena Vans tuh salah satu sneakers yang gue sering punya gitu ya. Dan gue tuh biasanya belinya warnanya kalau nggak hitam putih. Tapi betul. Asik juga sih kalau misalnya kita punya warna-warna neon kayak gini. Exactly, exactly. Mungkin kalau gue biasanya pakai, again kalau misalnya yang warna-warni kayak gini, yang pop banget, gue nggak berani kalau misalnya gue nggak pakai baju hitam-hitam. Gitu ya. Atau mungkin kayak putih-putih gitu kali ya. Iya. Tapi emang bener sih. Gue ngerasa bahwa kayak ya udah yang neon ini bisa lah. We can pull it off, bro. Kayaknya iya bisa lah kita. Pull. Tapi gue biasanya iya sih. Tapi bener gue ngeliat warna ini asik sih. Tapi maksudnya kan yang ini sebenarnya lebih cocok sama gue ya. Oh iya, benar. Kenapa lu pilihin gue yang ini? Nih tadi yang Willy bilang nih, katanya garis-garis ini. Wah, yang iya gue cari. Nih, keren nih. Ini apa ya, men? Ini Vans Old School BW nih. Old School BW. Gue mah udah tahu banget gue anak sneakers gue. Keren. Iya kan? Bang, ini Old School BW ya? Kalau Mas Bukan, itu bukan Old School BW. Hah? Ini Skate High Bro dan ini Skate Low Bro namanya. Hah, bukan Old School BW? Lah, katanya yang garis old... Oh, bukan. Iya, tadi bukan. Kan Black White BW. Bukan, kayak bukan Old School BW. Oh, gitu. Oh, iya ini namanya MC JSD 2 tahun berturut-turut ya. Yeah. Jadi sepertinya dia knowledge-nya sangat pintar gitu kalau ngomongin tentang Vans gitu. Yeah. Keren ya. Ya kan MC-nya setahun sekali. Oh iya, betul. Makanya nih abis ini gue mesti beli bukunya Made in Indonesia. Oh, keren, iya. Masuk. Jadi ini bukan Old School BW ya? Bukan, itu Skate Low Bro. Skate Low Bro. Kalau ini yang high dong? Yang high ya. Tuh. Oke. Okay. Tahu gua. Tadi tuh kalau yang di depan tadi tuh yang digunting-gunting gitu ya? Iya. Mirip-mirip kayak gitu ya? Jangan ini lu gunting tapi. Oh iya, jangan ya. Tapi jangan. Ini berarti khusus untuk main skateboard berarti ya? Kita pro skate, memang dia tertujunya khusus untuk main skate. Oke. Kita juga ada yang klasiknya. Ada yang klasik? Ada yang klasiknya. Yang kayak gimana coba lihat? Coba. Ini yang klasiknya. Jadi hanya di install sama di bumper sih. Oh, bumper tuh apa sih? Bumper tuh yang mana? Jadi kalau untuk main skate itu memang dia udah dirakit kan bumpernya. Oke. Okay. Oke, jadi ini namanya bumper ya kalau ini ya. Jadi nggak bisa clubbing ya bang, nggak pecah-pecah ya. Ini pun juga ada 4 warna. Oh, ada komplikasi juga. Jadi selain yang warna-warna ini berarti yang black and white ini masih ada warna lain? Ada warna lainnya. Apa aja bang? Ada warna beige sama warna navy. Nice. Ini nih. Cool. Jadi ini memang bisa dibilang ini. Jadi kalau gue pakai ini berarti gue kayak hampirnya 70% udah bisa nge-skate jago ya. Lo bisa ollie enggak? Yang gini nih yang cetak gitu itu ollie namanya. Bisa, kan? Bisa, tapi pakai fingerboard. Tak. Ah, gue temenan sama skater yang lain aja. Kalau ini baru bener, old school ini. Oh, ini old yakin school beneran. Lu kan tahu gue nge-MC JSD. Oke, okay, MC JSD 2 tahun ya. Iya, tapi yang suka salah itu ya. Oke, okay. Yang Mas, yang warna hitam putih ada? Kalau untuk warna hitam putih kita belum ada lagi, paling hanya yang di display-nya aja. Ada nih. Benar. Kita punya ini overplay namanya. Oh, overplay. Oke. Okay. Tapi asik juga sih kalau misalnya warna-warna kan biasanya orang-orang tuh hitam, putih. Lu bisa punya koleksi warna-warna yang lain sih sebenarnya ya. Iya dan sih. Dan optionnya banyak banget. Ini warnanya apa? Beige ya? Beige, warna beige. Ini asik sih. Oh, bacanya gitu ya? Beige. Kirain beige ya. Nih, kalau ini sih gue suka sih karena enggak tahu ya kalau menurut gue kalau lo pakai formal pun kayak lo pakai buat kondangan pakai batik pakai ini masih asik sih sebenarnya. Oh iya benar. Iya. Tuh, ada nuansa coklatnya. Berarti iya. Batiknya juga ngikut-ngikutin gini kan? Yoi. Putih. Keren nih. Ah, bungkus belum? belum. Ini kayaknya juga kelihatan retro-retro gitu ya, men. Yoi. Ada comfy cush. Yoi. Sama yang kita di situ. Bener. Emang mungkin ini kayaknya teknologi sol terbarunya dari Vans, salah satu yang terbaru juga kali ya? Nggak tahu sih gue ngeliat soalnya baru-baru. Cuma ini comfy cush semua. Iya, terima kasih. Bener nggak tuh Mas Rizky? Bener ya? Comfy cush. Ya kan lo dari tadi udah bantu. Protokol. Itu comfy cush untuk soalnya sendiri dan ini namanya Lowland. Lowland. Nama sportnya Lowland. Fans Lowland. Oke. Oh, iya sih.
Ini berarti kayak terinspirasi dari tahun berapa nih? 70-an, 80-an gitu? Yang terinspirasi dari tahun 90-an, retro tahun 90-an. Oke. Oh gitu, gue udah debak salah lagi tahunnya, 70-an, 80-an ya? Mas, mau jadi MC JSD tahun depan nggak? Dia mah gitu. Oke. Ini ya, ini ada di sini ya, ini klasik ya. Kalau yang ini kan yang tadi kita udah bahas ya. Ini yang apa, skate low. Oke. Nah, yang menarik juga adalah di sini ada untuk anak-anak men. Oh. Jadi sebenarnya nggak cuma untuk orang dewasa aja gitu ya, anak-anak kecil gitu kan, buat ponakan lo gitu kan, atau mungkin ada yang punya anak gitu kan, pas banget anaknya diandain pakai fans. Iya, lucu-lucu sih, kayak apalagi yang warna-warni gini, lo kasih ke ponakan lo gitu kan ya. Eh, klipon lo jatuh, Will. Tunggu, tahan. Pasang klipon lo, Ya, baru berapa tahun jadi host ya kita. Oke, kita udah keliling-keliling, kita pengen cobain berarti ya sekarang? Kita bakal cobain beberapa fans yang kita pilih, kira-kira di on-fitnya kayak gimana, terus nanti kita bawa jalan, kita bawa keluar. Bayar dulu tapi, Pak. Let's go. Oke, udah saatnya kita mencoba nih ya. Mantap. Tunggu dulu. Kenapa, Mas? Lu kalau di sini protokolnya beda, nggak bisa langsung coba pakai sepatu lu. Oke. Harus pakai ini dulu nih. Wah, keren. Ini teknologi baru dari fans ya? Yo, ini protokol kesehatan yang juga harus dipatuhi. Oke. Nih. Yo, nah, terus apalagi nih Mas protokol kesehatannya sebelum kita coba sepatu nih? Sebelumnya kalau untuk masih mau nyoba, kita tempat disinfektan dulu. Oke. Sepatunya apa kakinya? Kakinya atau dalamnya? Oh, oke. Kita dulu. Setelah itu baru dicoba badan sudah digunakan plastiknya ya. Oke. Udah pakai plastik. Udah didisinfektan, baru gue masukin. Nice. Wah, pas nih. Coba bawa jalan. Udah pas? Oke. Keren. Enak. Jadi, kalau beli sepatunya, plastiknya juga ikutin kebeli? Kirain kan, gue coba ya. Oke. Gas. Ini bang, mau nyoba yang ini bang. Disemprot dulu bang. Ih, dingin kakinya. Iya. Set. Wah. Cocok nih. Set. Udah ya. Cocok. Set. Boleh. Iya. Jadi udah bisa dipastiin kalau misalnya protokol kesehatannya juga pas, mantep banget, jadi sehat di sini. Bener. Dan ya itu tadi ya, karena kita memang jarang-jarang ke mall, terus kita juga dari kemarin juga online doang. Gua nggak tahu nih, misalnya ini 11 US ya, untuk size ya, 44,5. Padahal gua biasanya pakai 10, gitu kan. Berarti ini kan gua jadinya akhirnya bisa dipakai dulu, bisa dicoba dulu gitu kan ya, dan akhirnya juga lebih enak. Ntar jangan sampai lo taunya size-nya segitu, lo main beli taunya nggak cocok. Iya benar. Ntar jual lagi. Terus lo nipu-nipu gua, nih gua kemarin beli segini nih, sekarang gua jual segini, padahal harga lebih tinggi. Jangan bang, jangan dong, yang sabar ya guys. Iya. Oke. Ini dia beberapa sepatu, nanti kita bakal coba lagi sepatu-sepatu yang lain. Tapi pastinya kita pakai protokol kesehatan dari fans ya. Yoi. Oke. Sepatu berikutnya nih. Ayo, kita coba-coba yang lain dah. Mantap. Ini yang akhirnya kita pilih. Tapi kalau gue kayaknya nggak akan gue gunting sih kalau ini sih. Oke. Ya udah, gue milih beach ini emang karena tadi dari tadi gue liatin juga sih ya dari awal emang ya. Kalau rezeki nggak kemana? Coba lu liatin mobil depan tuh. Yo. Brody, nih kode waffle-nya di mana? O-ringnya nih. Ah bang, ini made in mana sih fansnya? Asli gak nih? Mbak, old school BW ada gak? Old school BW ada gak? Mbak, old school BW ada mbak?
Old School BW, Mbak. Mbak. Mbak, ini ori enggak sih? Iya. Ori. Benar. Oh iya, ori. Makasih ya. Just the retail tour kita kali ini ke Yo, fans ya, Will, ya. Aduh, ini alhamdulillah banget ya, dapat lagi nih, alhamdulillah rezeki anak soleh, bos. Abis ini kita kemana lagi? Makanya kalau lo pengen kita datang ke toko retail yang mana, gitu langsung kasih tahu aja di komen di bawah, gitu kan ya. Kalau bisa, kalau komen tuh jangan hujat-hujat mulu, kasih masukan yang bagus. Sekalian, boleh di subscribe, boleh di like, boleh di komen, loncengnya dinyalain, pokoknya bikin kita makin kaya. Bantuin kita, bang. Siapa tahu gitu bisa masuk trending gitu kan ya. Amin. Masa video yang ngeliatin kekayaan dulu. Yoi. Yang ngeliatin sneakers itu. Bagus gitu. Yoi, ini padahal bukan yang mahal-mahal amat ya, men. Iya, bukan yang hype, tapi ternyata emang pas untuk keperluan kita sehari-hari. Betul. Jadi, ya, kita nggak ngomongin hype-nya, tapi kita ngomongin yang emang sesuai di kantong. Betul. Dan emang bisa dipakai sehari-hari ya. Iya, ini palingan ya gue pakai buat beater. Betul. Untuk sehari-hari gue nanti ke kantor, betul, siaran, betul, mungkin nongkrong barengan sama teman. Yoi, makanya langsung aja deh. Ikutin konten-konten kita berikutnya ada di Jakarta Sneakers Day. Jangan lupa cek juga di Instagram kita @JakartaSneakersDay. Alright, let's go. I'll see you later. Bye. You are what you wear. Booty, jeans, sweatshirt, matching with a pair. Blah, blah, blah.